Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sotihotu. Salam sejahtera untuk kita semua. Para bapak, ibu, saudara-saudara, segenap umat Buddha dimanapun saudara berada. Menyongsong hari Trisuci Waisak pada tahun ini, kita kembali untuk melakukan kegiatan sebulan pendalaman dhamma. Kegiatan ini sesuai dengan arahan Sangha Theravada Indonesia yang mengangkat tema memperkokoh persatuan dalam keberagaman. Tentu kegiatan ini yang berlangsung kurang lebih satu bulan sampai saat Purnama Sidi di bulan Waisak, jatuhnya hari Trisuci Waisak 2568 tahun 2024, hendaklah diikuti, dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tetap menjaga, merawat, memperkokoh persatuan dalam keberagaman kita, masyarakat di tanah air tercinta ini. Kegiatan sebulan dalam dhamma yang disingkat SPD, tentu kegiatan yang tiap-tiap tahun dilaksanakan sebelum kita merayakan hari Trisuci Waisak. Pada saatnya akan memberikan manfaat pada tiap-tiap umat Buddha yang dengan tekun, dengan sabar mengikuti kegiatan sebulan dalam dhamma yang dibimbing langsung oleh para bhikkhu sangga kita, yang tentu dilaksanakan di wihara-wihara. Ini akan memberikan satu dorongan sangweka, keterbukaan untuk terus belajar dan praktek dhamma dengan sebaik mungkin. Tentu tiap-tiap orang menyadari akan manfaat belajar sekaligus praktek dhamma dalam masa Myeongsong Waisak akan memberikan daya, semangat, dan juga menimbun segala bentuk kebajikan yang memungkinkan dilakukan. Tentu menambah pengetahuan bahu saja dikatakan adalah berkah utama. Dengan banyak mendengar bahu suta, berkah utama akan dimiliki oleh tiap-tiap seorang Buddhis apabila dia senang mendengar, banyak mendengar dhamma. Dengan demikian meningkatnya pengetahuan, kualitas diri, sehingga dalam menghadapi kehidupan yang terus berubah, yang dikatakan hidup ini mengalami perubahan
apa yang timbul akan lenyap, apa yang muncul akan redam. Kita harus memiliki kewaspadaan, tidak lengah, karena hal itu akan membuat kita senantiasa di dalam kehidupan yang bahagia, yang sejahtera lahir dan batin. Marilah kita bersama-sama untuk belajar dan praktik dhamma dan rukun dengan sabar dan melakukan kebajikan apa saja. Kebajikan dilakukan baik di rumah masing-masing, di wihara, demikian juga di setiap kesempatan untuk senantiasa mempraktikkan dhamma. Kalau perlu, sesungguhnya sudah menjadi bagian dari latihan, yaitu melaksanakan sila dengan baik. Apalagi bisa melaksanakan atas sila atau atanda sila dalam satu bulan, tentu adalah satu kebajikan yang sangat sangat istimewa. Terus belajar praktik dhamma, praktik sila dengan baik, kemurahan hati dengan baik, dan juga praktik meditasi, sehingga seseorang akan meningkat kualitas hidupnya secara lahir dan batin. Semoga Anda semua senantiasa sehat, maju dalam dhamma. Selamat menyongsong atau menyambut Trisuci Waisak yang ke-2568 tahun 2024. Semoga kita selalu maju dalam dhamma dan kriyatana memberkahi kita semua. Sabisapa bhavantu sukhinata. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.